Oke, sahabat, kembali lagi ya. Kali ini di Nissan X-Trail kita mengganti dan memasang double din merek DHD. Dan penyambungannya ini saya langsung jelaskan aja ya. Untuk kabelnya ini warna kuning ini sepertinya ACC 12 volt. Kuning ke kuning, merah ke merah. Untuk di Nissan X-Trail Illumi ini orange stripe putih. Dan ini speaker ya. Ini ungu juga speaker. Dan lebih seperti ini ya. Dan di DHD-nya sendiri ada tulisannya ya. Nomor 1 itu center. Nomor 1 braking, nomor 2 K, nomor 3 auto antena, nomor 4 ACC 12 volt, nomor 5 rear kamera, nomor 6 baterai, nomor 7 ILL Illumi, nomor 8 ground. Nah, yang konektor B-nya ini satu speaker plus dua, ini kan ada petunjuknya untuk di double din DHD. Dan ini seperti ini sambungannya ya. Jadi saya tidak bisa mencontohkan untuk perakitannya. Ini saya lihatkan karena saya susah ya sendiri sambil tidak ada yang memegangkan kamera. Jadi sambil saya sendiri, sambil saya kerja sambil memegang kamera, jadi agak susah ya. Untuk kamera mundur ini warna ini ya, untuk di double din DHD. Tiga kabel ini steering, antena, dan brake tidak kita pakai ya. Oke, kita coba untuk pasang soketnya ke tip dan kita coba ya, kurang lebih kita pasang seperti ini ya. Oke, nanti kita pasang. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Mau ya sudah ya.